Video ini dibawakan kepada anda oleh Crunchies. Sekali ngap tak cukup sebalang. Qala fa bima aghwaytani la'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Saya akan datangi mereka. Siapa mereka di sini? Anak-anak Adam belum lagi dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sudah plan, strategi sudah diatur. Yakni peperangan iblis kepada Allah, dia tak akan melawan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia makhluk kepada Allah, tapi dia ingin menjadikan kehendak dan keinginan Allah terhadap hamba untuk menyembah kepada Allah di atas muka bumi ini tidak tercapai. Dengan apa? Dengan disesatkannya makhluk ini. Kami akan datangi mereka daripada hadapan. Hadapan apa di sini? Hadapan di sini akhirat. Supaya apa? Supaya manusia tidak ingat kepada akhirat. Dan kami akan datangi mereka daripada belakang. Belakang ini dunia. Diganggu dengan dunia, 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 dunia. Sehingga pikirannya dunia saja. Akhirat tak nampak. Kami datangi mereka daripada sebelah kanan. Kanan selalunya untuk hal-hal kebaikan. Hal-hal yang baik akan didatangi oleh iblis kepada manusia untuk terhalang daripada perbuatan baik. Dan kami akan datangi mereka daripada sebelah kiri, hal-hal maksiat. Maka iblis akan mengundang manusia melalui syahwatnya untuk melakukan perbuatan maksiat. Berapa arah yang akan dilakukan oleh iblis untuk menyesatkan manusia? Depan, belakang, kanan, dan kiri. Bermakna planning yang terancang. Manusia ini akan dicari titik kelemahannya di mana. Ada orang titik kelemahannya kepada hawa nafsu syahwatnya, diganggu hawa nafsu syahwatnya. Ada orang yang titik kelemahannya kepada malas, diganggu malasnya di situ. Ada orang yang kelemahannya rakus kepada dunia, ya dunianya diganggu di situ. Iblis pandai, bukan pandai, licik. Dia kaji di mana titik kelemahan manusia. Falsafah iblis masih berterusan daripada zaman dulu sampai sekarang. Mengubah fakta. Manipulasi kebenaran. Kata-katanya iblis untuk mengganggu manusia, saya akan duduk di jalanmu yang lurus. Kalau duduk ini dah tak berpindah, dah duduk tetap macam ni. Maknanya tak akan pindah kemana-mana. Di mana iblis akan duduk? Bukan di tempat disco. Bukan di tempat orang main judi. Yang itu sudah dia punya geng, dia tak akan duduk kat situ. Bawa orang ke situ, ya. Tapi yang sudah ada ke situ dan menuju ke situ tak perlu dikacau lagi oleh iblis. Oleh sebab itu dia mengatakan, saya pasti akan duduk di jalanmu ya Allah yang lurus. Ya, jalan menuju majelis taklim seperti ini, jalan ke majelis-majelis yang baik, di situ iblis duduk. Untuk apa kamu datang? Itu-itu je yang dia cakap. Untuk apa kamu hadir? Tak paham pun kamu datang. Lagi pula, sebelah sana ada bola sepak tuh. Masing-masing akan diganggu mengikut kelemahannya. Madakhil syaitan.